Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai reuni 212. Ada satu benak saya yang ingin bertanya, kenapa reuni 212 tidak dikasih izin oleh pihak Polda Metro Jaya? Padahal kalau kita lihat sebelumnya ada aksi mahasiswa, aksi buruh, aksi ormas, ini tidak masalah digelar di Jakarta. Tetapi dengan reuni 212 ini tidak dikasih izin. Kenapa seperti itu? Ternyata teman-teman pihak Polda Metro Jaya ini mengungkapkan alasan yang sebenarnya kenapa reuni 212 tidak dikasih izin. Oke, langsung saja teman-teman kita akan baca beritanya di kompas.com. Ini alasan polisi tak izinkan aksi 212, tapi demo buruh tetap bisa berjalan. Aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021 kemarin batal terselenggara karena masa aksi dilarang masuk ke kawasan Ring 1 tersebut. Sejak pagi hari, polisi telah membentuk brigade dan kawat berduri di jalan-jalan yang menuju kawasan Patung Kuda sehingga gerak massa tertahan. Polisi kemudian menghalau dan membubarkan calon peserta yang hendak mengikuti reuni 212 tersebut. Situasi kontras terlihat beberapa hari sebelumnya, di mana sekelompok buruh bisa melakukan aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta yang berada tidak jauh dari Patung Kuda. Sejumlah polisi tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi demo, tetapi tidak membubarkan massa aksi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menemui massa aksi dan duduk bersama mereka di depan Balai Kota usai bertemu dengan salah satu perwakilan pendemo. Massa aksi reuni 212 pun merasa ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh polisi dan pejabat publik. Namun tudingan tersebut segera dibantah oleh pihak kepolisian. Jadi kalau kita melihat pemandangan kemarin, aksi buruh, aksi ormas ini tidak masalah. Nah sekarang gantian aksi 212 ini yang masalah, tidak diberi izin. Kalau sebelumnya aksi buruh ini dikasih izin, aksi ormas, pemuda Pancasila dikasih izin. Tetapi kenapa 212 tidak dikasih izin? Ini yang sampai hari ini belum terjawab teman-teman. Walaupun pihak Polda Metro Jaya telah memberikan keterangannya terkait kenapa tidak di situ, tapi ini tidak memuaskan publik. Apa bedanya aksi 212 dengan aksi buruh, aksi ormas? Kan sama saja menyampaikan aspirasi ke pemerintah, intinya kan itu. Kita lihat teman-teman alasan yang disampaikan pihak polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulupan mengatakan, demo buruh yang sebelumnya berlangsung di ibu kota sudah mengantongi izin dari pihak aparat keamanan. Sementara reuni 212 tidak berizin, aksi yang telah berlangsung secara tahunan sejak 2 Desember 2016 ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 untuk dilakukan tahun 2021. Gubernur Anies Baswedan juga disebut tidak memberikan izin penyelenggaraan reuni 212. Sudah jelas teman-teman, aparat keamanan ini mempersilahkan orang melakukan aksi unjuk rasa kalau sudah mengantongi izin. Reuni 212 tidak mendapatkan izin, sehingga tidak boleh berorasi, tidak boleh menyampaikan pendapat ke publik karena tidak ada izin. Jadi izin dan tidak ada izin. Kenapa aksi itu dikasih izin, kenapa itu tidak dikasih izin? Ini wewenang pemerintah, Pemprov DKI Jakarta dan Satgas COVID. Nah, kalau sudah dua izin ini didapat, maka masuklah ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya. Kalau dua ini sudah kasih izin, maka Polda ini memberikan izin. Oke, kita baca berikutnya teman-teman. Salah jika dianggap diskriminatif, kan bukan hanya Polda yang berpandangan seperti ini. Silahkan tanya Pak Gubernur Satgas COVID-19 DKI kenapa tidak mengeluarkan rekomendasi, ujar Sulupan pada Kamis. Menurut Sulupan, Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta telah terlebih dahulu melarang agenda tahunan tersebut.
Sementara rekomendasi dari Satgas COVID-19 menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Ini salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin melaksanakan reuni. Apabila ingin Polda mengeluarkan surat izin keramaian, nah, kan kendalanya di situ, ungkap Sulpan. Di samping itu, lanjut Sulpan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin penggunaan kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha. Sulpan berdalih, izin penggunaan kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Kepolisian hanya mengeluarkan izin keramaian karena kegiatan tersebut tentunya akan melibatkan banyak orang. Kemudian izin tempat juga tidak didapat dari pemerintah daerah. Gubernur DKI kan tidak memberikan izin, Pak Anies. Ya, sehingga tidak bisa dilakukan, ungkap Sulpan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, teman-teman, Polda Metro Jaya ini tidak memberikan izin reuni 212 karena pihak Pemprov DKI Jakarta, pihak Satgas COVID ini tidak memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan reuni 212, sehingga Polda ikut Pemda dan ikut Satgas COVID. Artinya, tiga instansi ini tidak memberikan rekomendasi. Pertanyaan kita adalah, kenapa tidak dikasih rekomendasi? Jadi sebenarnya ini penjelasan dari pihak Polda Metro belum tuntas, karena pihak Pemprov DKI tidak memberikan alasan yang jelas. Kenapa tidak kasih izin, tidak memberikan rekomendasi? Kenapa Satgas COVID tidak memberikan rekomendasi, tidak mendapat izin? Padahal untuk melaksanakan kegiatan keramaian ini kan ada syaratnya. Syaratnya harus pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau mereka memakai, mengikuti protokol kesehatan, tentu harusnya kan bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh buruh, oleh ormas, oleh mahasiswa. Mereka dikasih izin, tidak dilarang, tidak diubarkan. Ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa pihak Pemprov, kemudian pihak Satgas tidak kasih izin. Kalau alasan yang disampaikan Polda itu ngikut Pemda dan ngikut ke Satgas COVID, kalau mereka tidak dikasih izin, tidak dikasih rekomendasi, maka pihak Polda juga tidak kasih rekomendasi. Jadi alasan yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya ini, saya pikir cukup jelas, tetapi belum tuntas. Belum tuntasnya kenapa tidak dikasih izin, sementara aksi demo, aksi mahasiswa, aksi ormas dikasih izin. Itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini dan belum bisa mendapatkan jawaban yang konkret terkait dikasih izin maupun tidak dikasih izin. Siapa-siapa yang dikasih izin, siapa-siapa yang tidak boleh dikasih izin. Ini yang belum dijawab secara konkret oleh pihak yang terkait. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait reuni 212. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.